Bentrok di pabrik Hebel Cianjur, polisi amankan 50 preman bayaran. Tidak terima tempat kerjanya dikuasai preman bayaran, ratusan pekerja pabrik batu bata ringan atau Hebel, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengepung pabrik yang sudah dikuasai preman, aksi saling serang, dengan menggunakan batu pun pecah antar kedua kelompok tersebut, hingga mengakibatkan satu anggota polisi dilarikan ke rumah sakit akibat terkena lemparan batu. Sejumlah pekerja di salah satu pabrik batu bata ringan di Jalan Raya Bandung Cianjur, Jawa Barat berusaha masuk ke dalam pabrik yang sedang dikuasai 50 lebih preman bayaran. Para pekerja ini tidak terima dengan pengusiran oleh para preman bayaran ini saat sedang bekerja. Diduga permasalahan sengketa lahan pabrik batu bata ringan ini berimbas kepada ratusan pekerjanya diusir paksa keluar dan tidak diperbolehkan beraktivitas. Beruntung aksi saling serang kedua belah pihak berhenti setelah puluhan personil Polres Cianjur merangsek masuk ke dalam pabrik, namun satu anggota polisi mengalami luka di bagian wajah terkena lemparan batu dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Menurut petugas, kejadian ini dipicu adanya sengketa pabrik, salah satu pihak yang bersengketa diduga membayar preman bayaran untuk mengosongkan pabrik dengan waktu yang tidak sesuai dengan perjanjian awal antara pihak penyewa dan pemilik lahan. Kericuhan ini diduga dipicu saat para pekerja sedang beraktivitas dengan mengusir para pekerja dengan mengancam, dan menimbulkan keributan saat para pekerja dipaksa keluar oleh puluhan preman. Pasca kericuhan tersebut petugas kemudian mengamankan sebanyak 50 preman ke Mapolres Cianjur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Perwakilan SIP 1, nah lagi kerja dia datang. Bahan masih ada lah 15 mol. Nah, dia nyuruh keluar. Kan nggak tahu. Maksudnya nggak tahunya bagaimana. Kenal, Kang? Nggak kenal. Orang gede-gede masuk ke dalam. Jam berapa itu, Kang? Orang-orang. Ya, keluar. Datang dari angkot adalah 3 mobil ya? 3 mobil. Di mana yang masuk? Cuman siang ya? Ini persen. Sini cari nafkah. Banyak. Pas dia datang, saya diusir. Gak enak lah. Jadi gini. Pas habis kemana, tapi kemana kan gak enak. Kita maunya apa? Baik-baik. Kira tadi warga untuk warga bantu-bantu semua. Ada apa ini? Ini Ambon. Ya, musim-musim lah. Udah 2 hari. Jadi tadi itu sempat kerja lagi tadi. Baru nggak kerja. Soalnya sebentar. Takut orang-orang sudah ada Ambon lagi kerja. Jadi tadi itu rencananya mau audiensi. Ngobrol terus kerja. Nggak tahu ya. Nggak ada asal. Ada berapa orang sih, Kang? Ada 50 orang. Yang tadi orang Ambon. Adalah. Dari 5 angkotan. Banyak. Pas saya sidong. Pas saya menunggal. Pas libur. Ini udah yang lain. Segala kayak gini. Tadi akhirnya warga kayak mau menyerang. Akhirnya kenapa? Karena udah kesal atau sebenarnya? Satu kan anak-anak gak ada kemalasan. Maksudnya kerja apa adanya. Dua, ya gak enaknya warga-warga pun ya pemaksaan gak ada info dari HRD. Tahu coba ada info dari HRD. Maaf hari ini diliburkan. Hari ini gak ada. Kita pemenang di KPD kaitan dengan adanya sengketa ya, tetapi ada sengketa antara para pihak dan untuk menjaga itu makanya kita amankan. Dan tadi ada dari warga masyarakat dan juga dari pihak yang bersengketa melakukan upaya untuk kemudian mengambil alih kembali pabrik ya, pabrik yang kemudian dibuki oleh kelompok sebelumnya. Dan tapi alhamdulillah sudah kita amankan, kita sudah langsung kondusif untuk mereka-mereka yang kemarin datang menguasai pabrik ini juga sudah kita amankan di Polres ya. Okay. Tadi ada anggota yang lupa pemandangan. Oh, ya. Bro prihatin dalam hal ini anggota kita, anggota Polres Cianjur, ada yang mengalami luka tiga jahitan dari di pelipis karena kena lemparan batu dari masa dari awal atau tidak. Kita masih coba tutupi dari mana siapa yang melempar batu. Yang diamankan berapa banyak? Kurang lebih 50 orang. Ya. Dari Cianjur, Arif mengabarkan.